Ini kan tempat kita, kan? Iya. Lucu dan menggemaskan. Tak heran jika kucing Maine Coon ini termasuk salah satu ras yang diminati pecinta kucing. Kucing asal negara bagian Maine, Amerika Serikat ini memiliki ekor panjang dan berbulu lebat mirip raccoon, binatang sejenis tupai. Karena itulah kucing ini dinamakan Maine Coon. Oh iya. Tertarik dengan keunikan Maine Coon, saya ini menggunakan kucing milik Cacang Effendi. Iya. Cacang baru membudidayakannya sekitar 8 tahun lalu. Indukannya ia import langsung dari Amerika Serikat. Kucing Maine Coon memiliki sejumlah keistimewaan, antara lain mulutnya kotak dan kupingnya tegak. Maine Coon juga termasuk kucing ras terbesar, beratnya bisa mencapai 15 kg dengan panjang 3,1 meter. Sehingga dijuluki kucing raksasa yang anggun. Salah satu kucing Maine Coon adalah Cacang adalah si ganteng bernama Leo ini. Ayo. Di usianya baru 3 tahun, Leo sudah mendapatkan predikat Grand Champion karena sudah puluhan kali menjuarai kompetisi kucing. Kucing Maine Coon lebih aktif dibandingkan ras Persia serta pandai menangkap tikus. Makanya banyak juga yang memelihara ras Maine Coon untuk dijadikan teman bermain. Hampir sama dengan Persia, yaitu mandi, makan yang rutin, pembuangan, artinya pembuangan sama aja seperti itu. Sama aja ya, cuman mungkin karena yang besar yang dibutuhkan mungkin lahan ya kan? Betul, lahan karena dia lebih aktif, jadi dia tempatnya lebih besar. Perawatan Maine Coon tidak berbeda dengan kucing ras lainnya. Cukup dimandikan setiap 10 hari sekali dengan shampoo khusus. Karena kucing Maine Coon memiliki sifat dasar penurut dan manja, jadi cukup mudah saat dimandikan. Sementara untuk makannya diberi 2 hingga 3 kali sehari, berupa campuran daging cincang, makanan khusus kucing, dan vitamin. Peminat kucing Maine Coon yang dibudidayakan Cacang tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Malaysia, Singapura, Amerika, dan Kanada merupakan negara langganan yang paling sering meminta kucing Maine Coon dari peternakan ini. Kucing yang masih hidupnya bisa mencapai 15 tahun ini harga jualnya cukup menggiurkan. Untuk anakan berumur 3 bulan dijual seharga 10 juta rupiah. Semakin besar dan semakin terawat kucing Maine Coon, Cacang bisa menjual dengan harga tak terhingga. Menurut data survei tahun 2005 yang dilakukan organisasi kucing terbesar di dunia, dari 43 ras kucing, Maine Coon adalah kucing terpopuler kedua setelah Persia. Nah, dari data itulah peluang usaha beternak kucing Maine Coon masih terbuka lebar. Apalagi belum banyak yang mengikuti jejak Cacang sebagai breeder kucing Maine Coon. Kalau sebaik. Lucu banget ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar dari ternaknya, saat lagi saya akan tunjukin tempat untuk mengajarkan kucing. Halo. Ya. Matiin. Apa? Oh, salah.